Lemaskan sama. Ini teman-teman, bagian atas saya lemaskan, bagian bawah. Bawah ini main. Bawahnya ini main. Ini saya angkat dulu. Ini, nah, ini saya main. Bawahnya. Ini. Ya, ini di bawah mata kaki. Nah, ini dia. Ya. Ini jadi kita lemaskan ini kan kelihatannya kan saya cuma lemasin yang atas ini, padahal yang ini. Sambil meraba ya. Nah. Mas. Oh. Istilahnya main gini, diat, set, diangkat ya. Ini tujuannya melemaskan. Nah, ini dia nyangkut nih. Nah, nanti teman-teman feel. Nah, ini kita lemaskan lagi, jaringannya sini sebenarnya ini kita lemaskan sini. Ini yang saya bisa saya suka ambil. Ya, kalau yang begini kan jadi enggak ngambil sana enggak ya. Iya, ini ambil naik. Jadi ini ambil naik. Nah, hanya dilemaskan. Oke. Nah, sudah itu baru pelemasannya. Sekarang tekniknya. Pegang si jempol yang kontrol. Jempolnya yang di atas nih. Ya, ini hanya ini pegang saja, ini enggak ngapa-ngapain. Si jempol kontrol ini tarik berat badan. Jadi berat badan saya tarik, yang pegang atas cuma didorong. Ini tarik didorong. Bunyi. Ya, dengan harapan. Aduh, enak banget. Waktu kita tarik ini kan dia membuka, meregang. Ini kita tinggal mainin dorong. Kira-kira begitu tekniknya. Ya ini set. Ini saya jadi kontrolnya si jempol ini ya. Kalau waktu kita tarik kita mau tekan masuk, dia ada tulang dua ini ketemu. Kalau dia nggak mau masuk jangan dipaksa. Nggak boleh main power teknik. Nah kalau ini juga mau masuk, saya lihat badan saya nih ya, jadi agak diregang-regang, goyang-goyang baru dorong, tapi tangan diem, tangan stabil, cecek sistemnya. Kalau dia suka lari-lari kan suka lari-lari nih karena kita tadi ikut, ini suruh injak. Oh, nahan ini ya. Tarik ya ini, nah ini tarik, ini dorong. Kalau dia seandainya nggak mau, ini cecek. Nah, ini tangan saya tetap di sini, tapi badan saya aja main. Bahu-bahu. Nah, ini udah masuk. Tahan, kontrol, tekan. Tekan, tahan untuk kira-kira 30 detik. Kemudian tekan dia balikin, set. Nah, diam sini. Nanti sarankan ke pasien kita untuk jongkok jinjit. Kira-kira 30 detik atau 1 menit. Setelahnya, Pak, ya? Ya. Nah, gitu. Setelah merasa aman, karena dia baru kejadian, habis itu rendam es. Sarankan rendam es. Kira-kira gitu. Oke, ada yang mau tanya? Ini terus kadang-kadang ya saya nanya. Tahu-tahu udah bengkak baru dibawa itu. Ya, tanya sudah berapa lama? Kalau tadi yang kemarin kita jelaskan, kalau dia sudah sebelum 6 jam kita posisi kompres. Lewat 6 jam sebaiknya suruh kompres aja. Jadi enggak boleh di ya, makanya kita juga tanya, kenapa nih kejadiannya? Oh tadi, kenapa jatuh dari motor, gelok gitu. Nah, kalau kita ragu-ragu karena bengkaknya besar, sebaiknya suruh kontrol. Lebih aman buat kita. Daripada kita terbuka, tentunya di dalam emang lagi patah. Aduh, kita yang disalahin. Yes. Nah, kira-kira begitu tekniknya. Jadi feel ya. Jadi waktu nariknya, ini tarik, ini cuma pelan aja. Pelan aja. Semua pinjam. Ini saya tarik, ini saya, ini berat-berat saya rendah ya. Dia kan duduk begitu, saya mundurkan dia udah tarik. Ini udah cukup sebenarnya, ini tinggal dorong. Ada juga, tapi gak apa-apa. Jadi hanya ini aja nih terus. Nah gitu ya. Kalau dia nyangkut jadi aman pun gitu. Teknik aja, teknik aja. Tarik, dorong dikit, jadi yang atas dorong. Kalau dia kaki yang kanan, kanan kiri. Jadi sejajar ke dorong. Pelan aja. Yang penting mentok jangan dipaksa, tek patah di dalamnya. Jadi mencet, oh ini nyangkut nih, makanya jempol yang kontrol. Udah ketemu, at, goyang-goyang, nah, goyang-goyang, nah, ini. Ini boleh kali, kadang-kadang ya, boleh. Boleh? Iya. Jadi kalau ini sudah dibalikin, nah ini tinggal dimainin aja lagi. Sip? Sip. Oke, silakan.